Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari akun Instagramnya Virus Leslar ya. Di mana di sini ada ungkapan dari salah satu fans Lesti Billar yang berada di Maribaya Glamping ya. Di sini mengatakan, "Tadi Min ibu lihat sendiri di lokasi Maribaya. Aslinya dedek cantik banget, Bang Billarnya ganteng banget. Lihat mereka selalu mesra, Bang Billar sayang banget sama dedek. Dedek dipeluk terus, semoga Allah selalu melindungi mereka, orangnya baik banget, ramah," katanya ya. Masya Allah nih, ini adalah pernyataan dari ibu-ibu yang berada di Maribaya Glamping ya, yang melihat kemesraan Lesti dan Rizky Billar dan juga keramahan Lesti Billar ya sahabat. Yang mana langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, barakallah, semoga Lesti dan Billar selalu bahagia, sukses, langgeng, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya." Di sini juga komentar lain mengatakan, "Masya Allah, beruntung banget bun, bisa lihat langsung kakak sama dedek, Masya Allah nih, kira-kira kapan nih Mimin ketemu sama dedek Lesti dan kakak Billar." Yang mana di sini lanjut kabar berikutnya sahabat, di mana di sini datang dari akun Instagramnya L2W ya, yang mana Leslar Lovers World kembali mendapatkan penghargaan kemanusiaan ya para sahabat. Masya Allah nih, yang mana fans base Leslar Lovers World sudah mendonasikan ya senilai 10.049.200 untuk korban Palestina ya sahabat. Masya Allah nih, seperti yang diungkapkan dalam captionnya di sini mengatakan, "Selamat sore, Leslar Lovers World kembali mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari Aid Act for Humanity atas bantuan kemanusiaannya membantu saudara-saudara di Palestina. Bantuan dari para donatur telah kami tunaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah berdonasi bersama kami. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua ya." Masya Allah nih, best banget nih para fans best Leslar Lovers dan juga para Leslar Lovers yang sudah mendonasikan sebagian hartanya untuk saudara kita di Palestina ya. Semoga rezekinya makin lancar, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari IGS kakak Rizky Billar. Di sini dalam unggahannya mengunggah postingan keseruannya sore tadi nih bersama para tim Leslar Entertainment tuh. Masya Allah ya, bahagia selalu kesayangan ya sahabat Leslar. Masya Allah, pokoknya best banget nih. Dan di sini juga kabar berikutnya para sahabat, yang mana di sini datang dari lagu kakak Rizky Billar nih ya, yang mana lagu Hanya Tentangmu sebagai lagu andalan top 50 chart langit musik ya sahabat. Dan untuk lagu Takdir Cinta Lesti Kejora dan Rizky Billar berada di urutan ke-7 ya. Masya Allah, pokoknya best banget idola kita ya. Yang mana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar dari para warganet memberikan komentar ya, di sini mengatakan, "Semangat untuk berkarya sayang-sayangnya kita Lesti Kejora Rizky Billar," katanya ya. Wah, selamat kakak Rizky Billar dan dedek Lesti Kejora, semangat berkarya best. Masya Allah ya, emang idola kita best banget ya sahabat.
Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, di mana di sini ada unggahan nih para tim Leslar Entertainment dan juga terlihat tuh Papa Daniel dan juga Kakak Rizky Bilar menggunakan pakaian TNI ya sahabat. Wah wah wah, masya Allah ya. Terlihat sepertinya mau berperang nih, aduh duh, masya Allah ya. Di sini juga terlihat tuh ada ekspresi Kakak Rizky Bilar yang bikin kita salfok ya. Rizky Bilar terlihat menahan sesuatu tuh, kira-kira apa tuh? Aduh, langsung banjir komentar nih di unggahan ini mengatakan, itu slide kedua Bilar kenapa ngedengkleng gitu lagi cosplay jadi soang katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, itu di slide kedua nahan kentut apa gimana sih nih si Kasep katanya ya, hahaha bikin ngakak kayak para sahabat, masya Allah. Di sini juga komentar lain mengatakan itu si Bilar pasti lagi buang senapan angin alias hitut, aduh duh kakak Bilar emang selalu bikin kita ngakak dengan ekspresinya ya sahabat, masya Allah ya, sehat selalu kakak Bilar ya. Oke, dilanjut kabar berikutnya sahabat, di mana di sini datangnya dari akun Instagramnya Antv ya, soal acara Cinta Abadi Leslar, yang mana untuk acara Cinta Abadi Leslar akan tayang minggu besok ya, tanggal 12 September 2021. Catat jamnya ya sahabat, yaitu jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Cinta Abadi Leslar. Di sini spesial nih, alam pun jadi saksi cinta kita. Wah wah wah, bikin penasaran ya tentunya ya para sahabat. Oke, kabar berikutnya sahabat Leslar, di mana di sini datang dari unggahan Ayah Kejora, di mana dalam unggahan Ayah Kejora ini mencuri perhatian sang menantu. Di mana dalam unggahan Ayah Kejora ini dituliskan caption, Bismillah, semoga diberi umur panjang dan diberi kesempatan untuk menginjakan kaki di tanah suci lagi, amin ya. Langsung kakak Rizky Bilar gercep memberikan komentar di unggahan sang mertua, di sini mengatakan, amin sama mantu ya pak, aduh duh sama mantu nih ya. Langsung dibalas oleh Ayah Kejora ini mengatakan, pasti kan yang bayarin mantunya atuhnya, aduh duh ayah bisa aja ya. Dan langsung diamini nih oleh Ustadz Subki Al-Bukhari ya para sahabat, doa dari Ayah Kejora dan juga tentunya dari kakak Rizky Bilar ya. Tentunya kita doakan yang terbaik, semoga pandemi ini segera berakhir dan tentunya semoga keluarga Leslar bisa ke tanah suci ya, amin ya robbal alamin. Oke baiklah sahabat Leslar, itu saja kabar update dari Mimin malam ini. Tetap terus pantengin Leslar channel karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.